bencana besar mesti syaratnya di dua syarat. Pertama, maksiat itu sudah luas, sudah meratai. Syarat kedua, orang-orang beriman diam, tidak mencegah. Kalau orang beriman yang mencegah ramai-ramai, tidak turun pada. Ha, dia mesti berlaku secara ramai, sebagian besar rakyat buat maksiat. Dan syarat kedua, kita tidak tegur. Faham tak? Barulah jadi bencana alam. Kalau bor dua orang buat maksiat belah rumah kita, tak turun bencana alam. Bor hujung kapun tu ada seorang, belakang bulan ada seorang, tak turun. Dia kena banyak dulu. Nah, dalam hadis kata, iza zaharatil munkar, bila telah terang-terangan munkar. Nampak? Itu syarat, mesti terang-terangan. Syarat yang kedua, wahum qadiruna ala ayyunkiruh falam yunkiruh. Mereka orang yang baik-baik mampu untuk mencegah tapi tidak mencegah. Iza fa'alu zalika azzaballahu amah wal qasah. Bila dah sudah kita yang baik-baik tidak cegah, sedangkan kemaksiatan sudah ada seluruh negara, faham lagi? Maka azzaballah amah wal qasah, Allah akan membinasakan, yakni menjadikan bencana macam tsunami, menyebabkan amah dan khasah. Orang khasah memang kena dah, orang pelaku maksiat. Amah orang awam kena juga, Tok Imam, Tok Bilal mati juga. Faham tak gitu? Jadi bukan kebetulan. Semoga video ini memberi manfaat. Amin.